Haa, order masuk, order masuk. Double main double. Budak perintis main double lah. Assalamualaikum. Selamat pagi kawan-kawan. Okey, hari ini mencedok lagi eh. Semoga hari ini dibanyakkan rezeki, tak hujan macam semalam. Banyak order. Insya-Allah tak lupa juga kepada kawan-kawan, semoga diberi kelancaran. Selamat dalam perjalanan. Eh. Okey. Hari ini aku nak buat tutorial mengenai di mana ada kawan-kawan dalam grup ni eh, GrabFood eh, semalam terbaca ada sahabat tu macam mana nak elakkan air tertumpah. Kalau dekat beg ni memang tertumpah lah eh. Kalau kat beg ni memang tertumpah lah. Yang tak tumpah cuma orang kata tilas. Macam banyak lagi yang yang air dia disale eh. Disale tu memang dia seperti sikit lah sebab dia ni kan. Tapi kalau macam MACD, Texas, apa lagi air yang ada penutup eh, penutup minul penutup, bukan yang gripnya macam tilai eh, pastikan korang letak dekat ni lah, tote lah. Sediakan tote. Sediakan beg tote dekat depan, dekat berkulu kan. Lepas tu kalau contoh MACD eh, MACD letak makanan makan dekat sini eh. Okey, aku tunjuk eh. Sekejap eh. Okey, MACD, kalau macam MACD contoh, ada air lima ke, letak air semua kat sini. Panas ke sejuk letak kat sini. Contohnya macam 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu contoh macam ni takut goyang kan, orang kata takut goyang, kau letaklah orang kata apa tu, botol air kau ke kat sini ke, supaya dia fit sikit lah eh, ketat. Ataupun jaket ke, silakan jaket ke macam mana kan, macam tu. Contohnya macam ada dua air kat sini MACD. Lepas tu kau punya makanan sini kan ada macam 4 segi panjang macam tu kan. Letak kat sini. Lepas tu korang tutup lah. Tadi kalau macam kat sini, bag ni, ni bag ni V3 eh. Kat sini aku sediakan tote bag satu lagi. Ni minuman aku lah. Ni barang-barang aku. Ni aku punya style lah. Aku punya style bag dalam macam ni eh. Ada botol air, air botol kosong eh. Tu cap aku punya lah. Ni aku punya. Tak betul lah yang kau macam ni kan, bila orang kata kena bumper kau macam ni kan, dia goyang-goyang macam ni kan. Jadi air berkocak tau. Bila air berkocak, jenis orang kata tak macam orang kata T-Life, dia akan melompat-lompat lah. Nanti kalau tak ikat jenis macam Pak Janggus, Pak Gambus punya air, dia ada kecil punya plastik tau, diikat tau eh. Diikat. Kau jangan letak sini lah. Aku cadang jangan letak kat sini, kat bag ni. Untuk air saja, untuk air. Letak dekat sini. Ha? Sebab gegaran, orang kata gegaran motor ni bila kena bumper, bila kena line merah-merah. Kalau macam line merah-merah ni kan, dia tebal tau line merah-merah. Tapi kalau line jalan raya yang kuning-kuning tu, dia nipis. Dia tak berapa gegar sangat lah. Ha? Ni cadangan aku lah. Ha? Letak dekat tote bag depan ni. Macam aku. Aku memang macam ni lah. Letak. Tengok aku punya. Macam ni. Ha. Nanti aku tunjuk macam mana aku hantar MACD eh, aku letak macam mana susunan dia eh, macam tu supaya korang tahu eh. Harap ni lah, nanti aku tunjuk satu lagi sebab aku ada order ni sekarang ni eh, ada order ni. Oh kacau Joe, oh dengar tak ni dia
cara nak letak barang supaya ia tak jatuh, air ke, makanan ke. Ini dia, nampak aku tengah nak bawa ni. Makanan semua kat sini lah. Ini tempat dia lah. Mana lorong dia ni? Mana lorong dia? Mana lorong dia? Ini dia punya lorong. Okey, ni lorong dia nak pergi rumah customer je. Nak pergi rumah customer je. 310. Jalan 310. Nombor berapa? Nombor 11. 10. 11. Oh, repair bang. Okay bro, dah bagi kat customer makanan. Okay. Okay, cantik. Sekarang pergi stadium lah. Ini berhampiran dengan stadium. Ada di tiga budak gemuk Selayang. Okay, aku dapat double loader ni. Mana ni? Tak nampak ni. Tak nampak, tak nampak. Okay, double loader ni ambil tiga budak gemuk hantar ke Taman Bidara. Taman Bidara dengan Selayang Jaya. Ni Selayang Jaya. Sini sini sini. Selayang Mesra. Ni dekat dengan Selayang Jaya. Lepas tu satu lagi dekat mana ni? Taman Bidara. Hospital sebelah sini. Kecok. Mana ni? Kabur ni, kabur ni. Sharp sikit. Hari ni aku nak tunjuk korang macam mana aku letak makanan dari budak gemuk ke ni lah, beg tote. Okey, tengok ni untuk budak-budak baru yang baru berjinak-jinak. Ni dia letak macam ni. Satu-satu lagi dia ada dua tempahan. Diorang maknanya aku dapat dua jok sini. Ni air dia sini, untuk sini satu. Dia air dia sama, letaklah mana-mana sebab dia air dia satu je. Lepas tu contohnya macam ada air, ada air kat sini. Ada air ni semua, kalau korang rasa macam takut cepat, kesianlah customer tu, takut nanti air cepat sejuk lekas hilang. Maknanya air batu tak cair. Kau zip tak macam ni. Gripkan lah. Jadi bila kena angin dia tak ada tolak ke belakang. Tak macam mana. Terpulang pada korang lah. Kau nak, tak nak tutup atau nak tutup, tapi bagi aku, style aku memang suka tutup lah sini. Dapatkan sini. Sini juga dapatkan sebab supaya angin tak masuk. Ni makanan orang, kena jagalah Ni tutorial untuk aku ambil makanan di budak gemuk untuk diletakkan di beg tote. Untuk budak baru wajib tengok benda ni Terus tiru. Okey cuk, aku berada di Selayang Mall Aku ambil Medi. Nanti aku tunjuk macam mana nak simpan makanan dan minuman Medi di tote bag ni. Ni aku tunjuk sekejap lagi Okey. Tunggu order Tak macam tak sampai lagi je ni. Sebab macam tak sampai lagi ni. Tunggu sekejap Dapat makanan McD ni. Makanan dia, ni minuman dia. Okey. Pastikan kalau aku aku tak tahu korang macam mana, aku akan ambil plate ni. Aku akan ambil plate ni. Tak sini. Okey. Tak dalam ni. Okey. Ni aiskrim. Pusing-pusing lah ni. Pusing-pusing. Lepas tu letak kat bucu ni. Untuk nak elakkan dia bergoyang-goyang, sebab tu aku ambil plate ni. Ni kegunaan dia. Plate ni letak macam ni. Letak macam ni. Lepas tu kita angkat dah. Confirm tak goyang punya. Okey, jom. Ciao. Tu aku cakap aku nak buat tutorial hari ni. Aku untuk pengambilan menggunakan tote bag semua. Aku tak pakai tak pakai bag. Okey bro. Okey. Siap Alright. Siap tak jalan?
Eskalator tak jalan. Aduh, penat aku. Ni dia. Nanti tengok yang satu lagi nanti. Dah sampai Selayang Mall. Aku punya motor kat hujung sana. Aku ambil tempat redup sikit supaya beg aku ni tak mudah pucat lah. Biasa kalau beg-beg pucat orang punya ni kadang disebabkan kena panas eh. Sebabkan kena panas jadi beg-beg dia orang ni pucat. Ya, aku ambil tempat redup, ambil jauh. Biasa tempat sini parking, parking kereta lah sini. Biasa kereta parking sini. Jadi aku ambil redup, tempat redup sikit. Ni dah sampai kat motor. Okey. Okay, eh. Ni barang aku tadi. Ni dia punya makanan dia belah sebelah kiri. Air dia sebelah kanan, jadi pusing. Sebab kita akan pakai satu stand eh. Kita akan selalu pakai satu stand, dia bukan untuk double stand. Jadi air kat sebelah sini. Okey. Ni aku cakap tadi. Benda ni penting. Dia orang keluarkan ni sebenarnya untuk letak air dengan ialah air-air lah. Tapi aku akan ambil punya sebab ni ada ruang kosong. Kau nampak sini? Ada ruang kosong. Ni makanan dia. Jadi untuk fitkan dia supaya dia tak goyang-goyang. Kau letak macam ni. Kau letak macam ni. InsyaAllah tak goyang. Tak percaya? Kau try lah. Try. Aku dah banyak kali cuba. Aku tak akan letak kat sini. Makanan ke minuman, aku tak letak sini. Aku letak sini semua. Kalau kau nak tahu, sinilah tutorial aku. Okay? Kau boleh cuba. Kau tak nak, kalau nak tengok macam ni. Boleh berkesan ke tidak? Ni makanan, air kat sini. Kau putar lah benda tu, air tu. Putar sini, okey? Jumpa yang seterusnya. Bye-bye. Aku dapat di Warisan Restoran ya. Ni makanan aku dah siap. Tadi abang tu kata tunggu 10 minit, siap. Okey bang. Ni aku hantar dekat McNovel tadi. Lepas tu aku dapat kat sini. Tom Yam Warisan eh. Tom Yam Warisan. Okey. Ni aku satu lagi barang nak letak dekat tote bag. Lama ada ayah aku lah. Ayah aku ni letak depan lah. Macam ni. Tote bag eh. Aku tak pernah simpan makanan kat sini lah. Sebab pernah terjadi dulu terabur. Ni. Tu terpulang pada kau. Kau nak zip ke tidak ke? Tu terpulang masing-masing. Tapi bagi aku punya kadang-kadang zip, kadang-kadang tak. Kalau ada air aku punya zip sebab takut cepat cair dia punya ais. Itulah eh. Ni KFC aku taruh sini. Ni ada ruang kosong lagi. Ni aku dapat double order. Ni kena letak tepi lah. Ni nugget ni, kecil ni. Kasih ruang kosong sini. Kat sini. Dah. Kat sini je. Okey. Ni untuk KFC. Letak sini. Aku tak letak kat belakang ni sebab kat belakang ni kalau letak belakang ni ayam tu dah jadi macam ayam gila dah. Ayam tu dah melambung-lambung lah kalau kena bumper-bumper ke benda eh. Tapi jangan laju-laju lah. Slow-slow sikit. Okay. Si ikat macam ni. Ikat letak macam ni eh. Ni kalau tidak kentang dia betul berlambung-lambung lah kentang dia. Ni kat sini dia. Okey. Jom jalan. Assalamualaikum cu. Okey, jumpa lagi dapat Texas chicken double order je. Texas chicken double order. Aduh, panas-panas terik. Ini. Belum solat lagi cu. Belum solat lagi jap lagi. Berhenti solat eh. Sekarang dah pukul berapa dah sekarang? Pukul berapa sekarang ni? Pukul 2.49. Okey, ni nak kena cepat ni solat. Lepas hantar dua pengantaran ni, aku dapat double order. Texas satu, King Burger, Burger King. Satu. Nanti balik daripada Batu 11. Nanti pergi solat sekejap dekat Petronas Sri Gombak atas eh. Still sejuk sikit. Kecuk. Kecuk, aku dah dapat dah Texas chicken punya ni. Texas chicken makanan dia. Dia memang Texas chicken memang tak balut lah eh. Memang tak balut, jadi kita kena ikat sendiri lah. Ni Texas chicken punya lah. Chicken. Kita letak kat bag tote. Tote bag.
ada air. Air ni sangat seperti ni sebab dia punya seal ni kurang ketat ni. Kadang-kadang bocor kat bawah ni. Bocor kat bawah ni. Ni letak juga. Kasih mampat. Okey, cok. Ada. Okey, cok. Aku dapat double loader Double loader Texas chicken aku dah ambil lah. Dah ambil sekarang ni. Jom pergi King Burger King. Jom kita ke Burger King. InsyaAllah dah siap dah pun. Ni nak hantar ke Jalan Saat. Dekat, tak salah aku Jalan Saat ni dekat Batu 7. Batu 7 eh? Dekat, yelah Batu 7 dekat Mutiara sana. Lembak Mutiara. Lepas tu satu lagi nak hantar ni, tak tahu mana satu, aku tak check tadi. Texas sebab ada Burger King yang pergi ke Batu 11. Nak pergi hantar jauh sikit lah ni. Dia ada yang dekat, ada yang jauh ni. Dia sampai dekat Burger King, cuk. Dah sampai Burger King. Nak tengok, aku nak tengok sama ada aku punya dah siap ke belum eh. Okay, cuk, kita cari kita punya dah siap ke belum eh. Ni ada budak panda seorang ni. Berapa nama tu? 177. Haa, betul lah tu. Haa, ni dia cuk, aku punya barang dah siap. Ni 177. Ada ayak satu. Ayak satu, ni makanan satu. Haa, ni dia. Wah, betul eh? Okey, dah masuk dah. Nanti. Alright eh? Alright. Senyum bang? Okey, dah siap. Sekarang kita ke motor. Ni dia motor saya. Oh, sempit sikit jalan lah. Ni ada ruang lagi. Nampak ada ruang lagi. Okey. Okey cuk, ada ruang lagi untuk ni pastikan nanti korang jangan salah bagilah itu dia. Eh. Jangan salah bagi titik nanti. Ada ni. Ini. Nanti kita tadi kan kelepet kan, kelepet ambil ni kan. Kita pusing dah elok. Okey. Dah di jalan. Dah siap, dah siap, dah siap. Kita semoga selamat sampai. Selamat dalam perjalanan. Untuk tak ada apa-apa rintangan dalam perjalanan sekejap lagi ya. Okey, nak gerak ke Pombak Batu 7 dan Batu 11. Ada, tak tahu mana satu, Batu 11 punya. Sama ada Texas ataupun Burger King. Yang penting kita hantar mengikut nombor yang dalam tersedia di apps Grab. Okey. Berada di Berry Brown Gombak. Nak ambil aku punya makanan dah sebelum ni ada ni. Ni ada nombor siapa ni? 206 aku punya. 206 science kid. Okey. 206 Abdi. Alhamdulillah. Nak hantar mana ni? Nak hantar mana ni? Okey, letak kat sini. Aku tak letak dekat sini. Seperti mana yang aku cakap tadi dari awal, aku letak di sini. Kecuk. Hantar mana ni? 206 Bandar Baru Selayang Fasa 2A. Fasa 2A. Okey cuk, kita jalan sambung sudah untuk pesanan sudah siap. Mari, saya sudah ambil. Okey, ingat tak dah, ingat belum ambil double loader, tak dapat double loader lah cuk. Okey, jom jauh. Kawan-kawan yang sedang mencedok tu, elok-elok jalan, hati-hati jangan langgar trafik light ya. Okey cuk, tadi dah lepas solat tadi. Aku sengaja tak ambil video sebab banyak sangat video nak pergi solat. Bosan pula kan kawan-kawan. Aduh, padahal solat itu wajib. Dapat lagi cuk. Ni ha, artis tamat. Dapat di artis tamat. Nak hantar ke Taman Jarama. Yoda apa ni? Masimo sandwich love with
Green apa ni, Jim Green 60. Lepas tu Planta Green, Planta Green. Okey, saya sudah ambil periksa. Lepas tu tekan, mana tahu eh. Kita ambil back to back lah ha. Aduh. Oh, ni tempat baru aku hantar. First time aku hantar eh. First time aku hantar ni. Mana ni? Kiri. Ini empangan batu ni eh. Bawah empangan batu. Oh, sini. Oh, kita macam asa pergila ni. Aku masuk sini ke. Tahu lah kalau kawasan ni aku tahulah selalu gak kata sini. Tapi kalau ikut jalan tadi Luyam tadi tu daripada apa yang tu memang tak tahu lah. First time aku masuk lorong tu kat mana Glenas lah, bawah lah eh. Kita tunggu lagi lorong ke berapa ni, lorong tu. Sini kot. Haa, masuk sini. Ni straight je ni. Straight. Okay, terus. Terus. Berapa. Berapa rumah dia. 40. Nombor 40. 10. 12. 14. 16. 16. 18. 20. Hello. 10, 26, 28, 30. 20, 38, 40. Okey, dah sampai ke rumah ni. Ini ada kematian mungkin orang India. Okey, ada kematian. Okey, cuk aku off lah. Ni tak sedap lah. Oh, benda tak sedap. Okay, cuk, tadi dekat jiran sebelah rumah yang aku hantar ni, suami kawan dia tu, jiran dia tu, dia meninggal kat sini lah. Kat sini. Dia kata dia meninggal kat sini. Dia naik motor balik kerja. Balik kerja dia langgar signboard sini. Dia katalah tulang rusuk dia tu tercocok dekat mana hati dia ke mana entah, dia kata patah lah eh. Tak laju lah, tapi tak tahu macam mana lah dia cakap kan. Aku terus berduka cita lah. Tadi tu lah ramai orang, ramai orang berkumpul eh. India. Tadi kalau nampak video yang tadi tu kan, kesian juga kan. Dia kata dia ada 3 orang anak. Ada 3 orang anak. Dia masih muda lagi kan lah. Dia tak ada tua sangat. Dalam 30-an macam tu saja. Tapi kesianlah sama anak dia, dia cakap. Eh cuk, pangan batu, nampak tu? Pangan batu, pangan batu. Tu pangan batu tu dulu buka. Sekarang dah tak buka dah. Sebab mungkin banyak budak-budak lepak ke macam mana, tak tahulah eh. Eh, kawasan pangan batu tak patah. Air mengalir kat sini. Deras kalau dibuka empangan batu tu. Oh, deras. Kalau contohlah empangan batu tu pecah ke macam mana, habis mata air kat sini. Harap tak ada apa-apa lah. Okey cok, nak cari job lagi. Tadi sejam lah tak ada job. Kat sejam setengah, nak dekat sejam setengah tak ada job. Tak tahulah macam mana lepak dekat Gombak. Kawan-kawan semua laju, tapi saya punya ulang-alik kawan-kawan tu sebenarnya tak ada masuk-masuk lah. Nak melintas cuk. Tu Luyam cuk. Nak naik Luyam. Aku kat sini. Okey cuk. Nampak lagi cuk dekat PD Batu Cave cuk. Alhamdulillah tak ada rider. Padahalnya kalau tak ada rider, lajulah. Mungkin barang aku dah siap. Eh, ni mendung ni.
Eh, dah hujan ni, gelap pun kat atas. Nampak? Gelap kat atas, gelap, gelap, gelap. Kecil pergi atas, dalam. Tu banyak dah siap dah tu. Banyak dah siap tu. Ui, banyak ni. Banyak ni, panda, grapefruit, grapefruit. Masa depok lah. Grapefruit. Cancel dah semua ni. Cancel? Tak, budak-budak cancel, jadi tu banyak tu kot. Saya punya. Oh ni cu, aku punya cu. Ah, ni dia 573. Ha. Dekat ambil plate. Bang, ambil plate kertas tu bang. Ha? Tu 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 tu. Ada tak? Ah, minta satu bang eh. Ah, ni abang semek di kita. Alright, benda ni lah orang kata untuk penahan jatuh. Eh, okey. Terima kasih. Okey, dah. Alhamdulillah, rider tak ada. Ni pun baru sampai ni dua orang ni. Jadi lajulah, alhamdulillah lah. Tak ada rider, banyak cancel ni bang. Ha, kalau cancel sampai. Ha. Sebab tu orang kata apa? Banyak barang dah tertunda kat sini. Diorang tak ambil malas. Dia tahu dalam pukul 5 memang sida sini. Ha, jadi tak ada lah, eh. Okey, cuk. Ah, ni dia. Ni nak hujan ni, batu kev ni dekat Sentul dah hujan ni. Haa, ni dia. Dah, cung caw. Haa, selayang menggelap. Oh. Hantar ke flat Sri Gotong eh, selayang sini. Dekat Taman Amania. Dekat-dekat sini je lah. Tak jauh. Okey, sambung semula surat tu juga. Lepas tu aku tak buka lagi kot sebab ni macam gelap gila. Mungkin hujan lebat. Kampung dah pukul 5 lebih. So, ni kat Batu Cave Sri. Batu Cave eh. Ni bangkat sini ramai lah. Langgar traffic light. Mana-mana lah. Tak kira lah panda ke grab ke orang lain ke. Selalu langgar traffic light lah. Kat sini lah eh. Harap kita jangan langgar traffic light lah. Okay. Nak pergi menuju ke Flat Sri Gotong. Dan Sri Gotong sini dekatlah Wisma Keringat. Sebelah Wisma Keringat. Oh, ada ni nak hujan. Tapi kat sini cerah lah pula kat Selayang Mall. Ni eh. Ni menghala sini. Tu, Flat Sri Gotong nampak tak? Kuning-kuning merah jambu. Kuning-kuning merah jambu. Kat sebelah dia ada SJK Cina Kiang Bin. Sebelah jenis kemasaan Cina Kiang Bin. Dia Flat Sri Gotong. Selur-selur cok. Ada kereta nak masuk. Takut ni langgar kereta lah. Aku ada cok satu lagi ni. Tengok aku lupa nak off lah. Aku nak off tadi. Tengok aku dah off. Pokoknya belum off lagi. Aduh. Lepas tu nak ambil kat Taste Chicken. Lepas tu nak hantar ke Batu Muda. Tak lah kat Batu Muda juga gelap dah. Kalau hujan juga aku tak tahulah. Tapi kalau sidai dekat Taste Chicken aku cancel lah. Itu je jawapan dia. Eh? Ni biasa kalau pergi Sri Gotong parking kat sini lah. Semua rider-rider Food Panda ke apa ke, Grab ke, apa-apalah, Lala ke, semua parking kat sini. Dia tak bagi masuk. Okey. Okey cuk. Dah sampai. Tingkat berapa ni? Blok A level 19. Okey. Cuk, tak boleh naik ah sekarang. Biasa naik. Jadi kena call dia orang ah. Eh. Kena call dia orang. Oh, tak jawab-jawab lagi ah dia orang ni. Macam mana ni? Yo. Tak jawab lagi, cuk. Aku rasa nak message je lah eh. Message eh. Aduh, cuk. Tak angkat-angkat lah pula. Ni gelap dah ni. Dah gelap ni. Aduh. Tak angkat-angkat lah Cik Nabil, Muhammad Nabil ni. Aduh. Please security kata letak sini dia cakap. Kat meja sini. Tak meja sini. Tak sini je lah.
kecut Cik Nabil tu. Nampak Cik Nabil tu. Nampak Cik Nabil warna hijau-hijau tu. Haa, dah ambil dah. Cik Nabil dah ambil. Alhamdulillah, aku boleh buat kerja satu lagi. Kecut sampai di Texas Chicken ni. Haa, Texas Chicken. Haa, Texas Chicken tadi dapat. Lupa aku nak off. Okay, dapat Texas Chicken. Aku nak cari kat dalam ni. Banyak ni. Nampak kat dalam tu? Banyak tu. Mungkin ada 09093. Ah, ni aku punya. Ah, ni 093. Saya punya. Okey, jom ambil. 093. Eh, tu baru sampai lagi tu. Punya kot. Tu check. 093. Aduh, nasib nasib. Kecut. Kecut oh kena ni. Ya. Yeah. Okey, ni last job member cakap. Last job eh? Ya. Okey. Hey, tak payah buka lagi dah. Kau rumah balik tu dah. Mana? Kalau boleh bawa. Oh. Okey, nak pergi. Besok ni. Hantar ke Batu Muda cik eh. Okey, bye bye. Jumpa Batu Muda. Tak payah kot sebab takut hujan kat sana. Siap cik. Jauh, dapat KLS cik. Tak jauh lah. Eh, sahabat ni potong cik. Abang, tak jauh. Orin? Tak jauh. Hantar jauh ke jauh? Saya hantar ni. Kenali apartment tu. Oh, dekat je lah. Hantar kentung lagi ya. Hantar lah. Baru. Baru kentung lah. Hey, hey. Eh, sahabat pancung tadi. Terkejut aku. Sampai-sampai hebat ya. Raja berada di KLS. KLS, apa? KLS. KLS. Oh, member kena hujan. Mana hujan? Ha? Kat mana hujan? Apa tu? Hujan kat mana? Apa hujan? Tu? Dekat UK, UK Perdana. UK Perdana? Kena hujan? Ha. Lepas tu? Lepas depan ni tak hujan. Depan ni tak hujan? Ini dah renyai ni. Ha? Okey cik, nak masuk dalam dulu. Aku nak ambil apa nama dia? Black Whale. Black Whale apa ni? Can fry. Can fry. Tak apa nama dah. Okey. Cik dah nak sampai Black Whale tu ha, Black Whale ha. Cikgu tak suka aku bila dapat job dekat shopping ya. Ha. Bila dapat job dekat shopping sini aku cikgu tak suka. Aku nak cancel tadi hujan-hujan. Nampak Black Whale Can Fry. Black Whale Can Fry. Kejap. Berapa bayar? $819 bang. $819 apa ni? Kan chicken popcorn. Oh, air dua. Air dua pun satu. Oh, Royal Well Milk Tea. Oh. Air dua. Ni satu. Ah, okay, siap. Okay, cuk, siap. Okay, bro. Okay bro, nak hantar dah siap semua ni. Jadi aku nak kena hantar ke Kepong eh. Harap kat low hujan. Harap selamat. Tak ada apa-apa ni eh. Okay, cuk, ciao. Okay cuk. Letih lah. Macam ni lah kalau macam shopping. Shopping center ha. Nak kena ambil bawah. Nak kena jalan. Ni tak lah. Paling bawah sekali ni. Kanan. Aduh, first time aku tu bawa sini. Biasa aku LG1, LG2. LG1, LG2. G1, G2. Cukup tak suka Jod, cukup tak suka. Macam ni nak masuk balik. Ada eskelator, ada eskelator. Kecuk. Kat luar tengah hujan.
Makanan ni aku dah ambil. Nanti nak hantar ke Kepong. Kepong. Anak skeleton. Anak skeleton dia. Ini gambar.